Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani di seluruh Indonesia. Kali ini kita berada di lahan semangka dalam rangka untuk mengawinkan semangka non biji. Langsung kita lihat. Yang pertama-tama kita pilih bunga. Yang mana bunga Pak? Bunga yang seperti ini. Dia bunga ada dua ya. Bunga dari semangka berbiji. Semangka berbiji. Ini semangka biji. Baginda. Baginda ya. Muslimah yang mur. Jadi yang bunga betina ini. Ini bunga jantan. Bunga jantan ya. Oh ini bunga jantan. Bunga betinanya. Betinanya ya ada buahnya. Ya, ada buah ya. Jadi bunganya kira-kira kayak gini, Pak. Ini bisa diambil ya. Ini ya. Ini bunga betinanya yang biji kan. Sekarang kita kawinkan Baginda dengan Amara. Kita ke tempat Amara. Ini semangka biji kita kawinkan dengan semangka non biji. Kita langsung ke lokasi. Inilah lokasi semangka non biji. Jadi caranya sebagai berikut. Ini bunga tadi kita lihat, langsung kita lengketkan, langsung kita tutup. Tutup. Ya. Satu buah satu bunga. Satu buah ini. Jadi yang dikawinkan yang udah ada bakal buah ya, seperti ya. Tadi ya. Yang ini ya bakal buah udah muncul ya. Kawinkan. Tunggu dua hari. Dua hari ya. Dua hari sudah. Jadi sebentar nanti. Buah pinang. Jadi satu pokok ini. Satu buah. Lebih satu buah aja. Lebih aman. Lebih aman. Jadi kita pilih yang mana misalnya, yang ujung, yang tengah. Satu pokok bisa kita, kalau ada dua, dua. Ini ada dua. Ini ada dua. Ya, ini satu lagi ya. Nanti kita ambil yang paling ujung. Enggak, buahnya cuma ada di ujung. Di ujung. Enggak ada buah lain. Tapi sini di sini ada nih. Ini lagi. Oh, di ujung ya. Di ujung. Jadi varietas yang ini apa namanya? Amara. Amara yang ini ya. Yang sana tadi yang bunga ini. Bunganya ini Baginda. Baginda ini. Ini Amara ya. Ini non biji ya. Panah merah. Panah merah. Cap panah merah. Ya, selanjutnya kita kawinkan. Ini cara proses mengkawinkan ini bisa sangkit pinggang. Kita tutup lebih aman. Tutup dengan satu bunga. Enggak tutup dengan apa namanya? Daun pisang enggak? Tutup dengan bunga sendiri ya. Iya. Ya kayak gini cara mengganggu binatang lain. Ini lokasi adalah di Desa Blangado, Kecamatan Kuta Amur, Kabupaten Aceh Utara. Ini adalah petani yang menggeluti cara mengawinkan semangka non biji. Pak Den, misalnya kalau kita nggak kawinkan, gimana hasilnya non biji ini? Tidak jadi dia. Nggak jadi ya? Mengecil dan warna hijau. Oh, warna hijau. Ini seperti ini sudah jadi. Ini sudah jadi, nggak dikawinkan ya? Sudah. Sudah kawinkan. Oh, sudah kawinkan ya. Ini sudah kawinkan. Jadi dua hari langsung dia telan itu yang tadi. Langsung jadi. Enggak, maksudnya yang tadi yang bunga kita tempelkan itu nelan dia. Ada yang nelan, ada yang jatuh dia. Nah, ini potong ini. Potong.
sulurnya dipotong. Sulur yang dekat yang, dengan yang satu tempat satu tempat dengan apa ini? Satu ruas dengan tangkai buah. Ah, dengan tangkai buah ini, tangkai buahnya ini dipotong, eh. Nah, ini lagi sudah jadi. Ah, ini yang ditelan. Mana yang ditelan? Nah, ini. Ah, ini kita lihat. Dia sudah layu dan mengulum. Ditelan, eh. Mengulum. Ini sudah jadi. Jadi bagusnya kawinkan jam 10 pagi. Jam 7 lah. Jam 7 sampai jam 10. Jam 7 sampai jam 9 lah. Jam 9, eh. Sebelum matahari terik. Sebelum layu dia. Kalau sudah jam 11 sudah layu. Jadi sana bunga tadi ada dua, yang dipetik itu yang kalau misalnya enggak terpengaruh dengan semangka yang biji itu dah dipetik ini. Enggak pengaruh, eh? Satu semangka biji bisa mewakili 10 semangka non biji. 10. Bisa mengawinkan 10 semangka non biji. Berarti satu bunga itu. Enggak, satu batang. Satu batang. Satu bunga bisa juga kita kawinkan dua-dua. Dua-dua. Misal seperti ini kan. Mm-hmm. Kawinkan satu lagi bisa. Tapi ini lebih bagus. Nah, kalau bunganya banyak. Ya. Ya. Ya, kita lihat ini berapa hari, Pak Den? Ini udah 3 hari. 3 hari, 3 hari udah segini. Kita lihat lagi yang udah dikawinkan 3 hari. Jadi dia bertahap apa keluar bunganya, eh? Ya, bertahap. Bertahap, eh? Bila gagal bunga pertama ada bunga kedua dan ketiga. Ya. Lebih baik kita kawinkan ruas yang ke-13. 9 ke atas ataupun yang ke-13 itu lebih baik. 13. Ruas yang ke-13. 9 ke atas. Jadi kita hitung ruasnya dari pangkal itu. Kira-kira 1,5 meter lah dari batang. 1,5 meter dari batang baru kita kawinkan bunga yang kita kawinkan. Lebih baik. Ya. Nanti buah ini kita pilih juga. Satu batang misalnya ada 2 ataupun 3. Nanti buah ini kita pilih yang lebih bagus, yang lebih bulat. Ya. Yang kurang bulat, yang peyang, kita buang. Di belakangnya sudah jadi. Iya, sudah jadi. Kan? Boleh juga kita kawinkan satu lagi di sini. Boleh. Enggak terpengaruh dengan ini beratnya nanti. Untuk jaga-jaga ini, misalnya nanti ini digigit binatang, ya. Rusak. Ini ada ini. Ada ini, ya. Enggak, soalnya gini, satu apa itu biasa kan dua atau satu aja yang ini, kan? Iya. Kalau misalnya banyak kita kawinkan, ada pengaruh enggak nanti terhadap beratnya? Pengaruh, makanya kita harus petik, kita buang. Harus petik, ya? Harus nanti buang. Digunting. Digunting saja. Oke, ini kita lihat yang perkawinan berapa hari, Pak Den? Ada 3 hari lah. Sebesar bola apa? Bola tenis. Bola tenis meja. 3 hari atau 4 hari yang hasil perkawinan. Ini semangka non biji. Oke, sahabat tani di seluruh tanah air, demikianlah tutorial cara pengawinkan semangka non biji dengan bunga dari semangka biji. Jadilah, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.